Setelah 5 bulan lebih, gue gak upload video di channel ini. Terakhir kali gue bikin video itu tentang CNR, comment and respond, dan itu konten yang baru gue buat. Baru satu episode pula, dan jaraknya dari episode 1 ke episode 2 itu 5 bulan. Apakah nanti episode 3 akan 5 bulan berikutnya? Gue juga gak tahu. Jangan salahin gue. Karena waktu itu kan di episode 1 gue bilang, gue akan lanjutin CNR part 2 ini kalau ada yang komen. Dan itu gak ada yang komen, dan ada yang komen itu baru ya sekitar bulan-bulan inilah. Jadi ya gue putusin, kenapa gak sekarang aja gitu gue bikinnya, buat CNR part 2. Dan di samping itu, walaupun 5 bulan gue gak upload video di channel ini, gue ada channel kedua, yaitu Cerita Haji. Cerita Haji ini channel yang berisikan konten tentang podcast, pembacaan cerpen, dan lainnya lah, pokoknya yang berbau-bau konten-konten audio. Kalau kalian tertarik, bisa kunjungi aja di link di deskripsi di bawah. Gue akan cantumin nanti linknya untuk ke channel Cerita Haji. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita akan mulai CNR part 2. Here we go. Dari Kesalai Becek. Kesalai Becek ini udah dari tahun-tahun lalu ya, udah apa sih sering komen. Kayaknya ini bakal jadi the next fans of the year. Setelah tahun lalu kan setelah di episode pertama kan gue nobatin itu Sandy Kamper. Nah, sekarang ini Sandy Mardian. Nah, sekarang ini kayaknya Kesalai Becek ini masuk nominasi masuk nominasi sebagai fans of the year. Oke, dari Kesalai Becek. WKWKWK, saiklah seringin tambahin soundtrack dalam videonya, Ji. Tambahin soundtrack. Kalau misalnya nih ya, Anda Kesalai Becek, kalau Anda memang ingin mendengarkan soundtrack aja, Anda itu gak usah mampir ke channel ini loh. Channel ini tuh untuk hiburan gitu. Kalau mau hiburan berupa soundtrack ya, kamu pergi ke itu aja, NCS, ke apalah, Lofi, 24 jam musik. Nah itu kan musik semua, jadi kamu itu bisa terhibur gitu. Gak harus kesini, kalau kesini mau dengerin soundtrack doang mah ya ngapain gitu. Oke, lanjut dari Sandy Sugar. Paling suka Tiju Malu-Malu. Nah ini tuh komen di video gua yang tipe joget DWP 2019 ala Koligor. Nah rencananya ini gua akan bikin tipe joget DWP 2020, tapi gue masih belum tahu nanti gerakannya apa aja. Jadi ya nanti tungguin aja lah, kayaknya akhir tahun gue bakal bikin tipe joget DWP 2020. Lanjut dari Sandy Sugar. Anjing, ayah Pepe yang kampers ya, gak lucu. Next dari Joya Agustiani. Ini kayaknya komentarnya paling panjang nih di channel ini, dan kayaknya dia juga curhat. Bang, tapi kenapa ya kebanyakan anak kuliahan yang gue kenal, tujuan dia kuliah bukan buat mengejar atau ngebahagiain orang tua, melainkan mengejar sebuah gelar. Nah, apakah sebuah gelar dapat menjamin kesuksesan? Menjamin kesuksesan ya. Kesuksesan ini apa ya? Ada berbagai macam gitu. Yang dimaksud itu kesuksesan apa kan? Ada sukses untuk mendapatkan perempuan, sukses mendapatkan uang yang banyak, atau sukses masuk ke sebuah pekerjaan dan mendapatkan posisi yang diinginkan ya. Itu kan apa sih? Definisi sukses setiap orang kan berbeda. Tapi ya, kan di sini tanya kan, sebuah gelar dapat menjamin. Menjamin itu artinya kan memastikan ya. Di dunia ini itu gak ada yang pasti. Yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Anjir, gila, gue keren banget yang motivator. Cocok dah gue. Next, dari Alvina Zahra Ramadhani. Jahit lucu banget pakai itu. Iya dong. Next, dari Ninin Piranda Metasari. Yes, first. Next, dari Joyuhan Putra. Yep, HP-ku di tasmu. HP yang mana? Yang ini bukan? Bukan. Yang ini? Hah? Bukan juga? Nah, yang ini? Hah? Bukan juga? Bukan, yakin? Yang ini? Yang ini pasti kan? Oppo. Gak ada HP Oppo di sini. Next, dari Siva Fauzia. Kok gue merasa kesindir ya? Lu merasa kesindir, berarti lu merasakan. Next, lucu sekali vlog Pancasila. Semangat ya bikin konten. Sudah aku hanguskan rumahmu. Perasaan rumah gue baik-baik aja, gak ada yang kebakar. Ini maksudnya apa ya? Hanguskan rumahmu. Sudah aku hanguskan rumahmu, bang. Botani, hanguskan. Ini definisi rumah ini bisa macam-macam nih ya. Hanguskan maksudnya membakar ya, membakar rumah. Rumah tuh kan ibarat apa ya, rumahku surgaku gitu. Rumah surga dibakar.
kok surga dibakar? Bukan, berarti bukan surga nih. Rumahnya, definisi rumah ini apa nih? Gue masih belum tahu nih, Mbok Tani nih. Anda ini apa nih maksudnya hanguskan rumahmu nih? Apa Anda ini datang dari masa depan? Terus ketika gue udah punya rumah, lu datang terus ngebakar rumah gue gitu. Nih bagaimana nih, Mbok Tani nih? Wah, parah, gila. Konspirasi. Next, dari Wahyu Rizky. Itu seragam sopir bus ya? Piala dunia, bos. Next, dari Rizky Saputra 27. We are always the best dah. Cocok benar channelnya. Bagus, Kak, caranya giveaway-nya. Tak semudah itu Ferguson mendapatkan barang gratis ya. WK. Nah, ini gue suka nih, Rizky Saputra nih. Tapi gue curiga nih, Anda komen kayak gini tuh untuk mencari perhatian atau emang biar Anda ini bijak gitu? Gue juga masih belum tahu nih. Tapi ya, semoga Anda bijak lah ya. Dan bisa meneruskan perjuangan Maria Teguh. Ah, ini kok gak ada yang komen sih? Komennya rata-rata bismillah, ini emang yang giveaway kemarin. Udah gak ada yang komen? Hah? IG? Komen di IG aja, WA. Part 3.